Bener ya, bener. Gua udah 3, 2, 1. Jadi hadiah dari Brownies adalah styrofoam ya. Dibuat. Tadi aku. Ikis. Ikis suka yang mana Ikis? Yang ini. Ikis J-Hope. Ini gue Jin. Lu ngapain ngambil punya gue juga? Gue juga suka sama Oma dipanggil Jin. Beda Jin. Berarti kita keleranya sama apa gimana? Ayo di hari bahagia ini berhenti bermimpi. Ayo berhenti ini. Ya. Ini siapa Ai? Coba ulang. Coba. Itu siapa Bill? Jungkook. Suga. Suga. Jungkook. Jungkook. J-Hope. Jin. J-Hope. Jin. Sama V. RM. Jimin. Tapi seneng loh kalau misalnya Bilqis juga ya memiliki idola yang buat dia jadi semangat belajar. Benar, betul ah. Itu jadi dia kalau misalnya dia pengen dapat hadiah photocard nih, misalnya dia belajarnya benar gitu, baru gue beliin photocard. Tapi itu buat pacuan dia. Tapi kalau photocard tuh belinya di mana sih, Ay? Yang di taman mini bukan sih yang dia foto terus digini-giniin. Di rumah gak diundang ke pesta Ayu, tahu dia mah. Gak diundang. Kita ada video ucapan. Nah, kita ada video ucapan Bilqis untuk bunda tercinta. Kita lihat yuk videonya. Sini dong, Bun. Oke. Ah, jadi terharu videonya. Yuk. Bagus, mau dong itu videonya ya, mau. Ya, semua lu mauin. Oh iya kan ulang tahun. Tapi itu adalah ungkapan hati dari ya. Bilqis yang sesungguhnya lo ya. Kis, sesayang apa sih Ikis sama bunda? Sayang banget. Sayang banget. Karena bunda udah beliin Ikis apa aja. Oh. Kadang Ikis suka ngelihat bunda kerja sampai capek gitu suka kasihan gak? Iya. Tapi Ikis semangatin bundanya kayak gimana? Semangat ya bun, jangan capek terus semangat kerjanya. Cepet sehat ya bun gitu. Oh. Oke, yuk. Tapi berasa gak sih sekarang ini umur udah 30 ya? Pasti banyak impian dan keinginan dari Ayu dan juga Bilqis gitu ya. Memasuki usia yang baru, apa hal yang paling Ayu takuti sebenarnya? Pengen gitu punya keluarga yang benar-benar utuh, yang bisa jagain Bilqis, jagain saya. Ya. Itu sih pengennya biar bisa bahagia aja gitu. Jadi Bilqis juga biar dapat sosok yang sosok papa yang benar-benar sayang sama dia, yang bisa jagain aku sama Bilqis. Ya, pokoknya udah waktunya lah, maksudnya aku sama Bilqis tuh pengen bahagia. Ini sekarang bahagia alhamdulillah, cuma pengen aja gitu maksudnya. Pengen punya keluarga. Iya, biar enggak ada yang berisik aneh-aneh lagi atau apalah. Kan selama ini mungkin banyak orang yang kayak deket ini mau, salah, ya, deket ini salah. Terus kayak main gitu, kayak misalnya sama kalian. Ya untungnya kayak kalian kan udah kenal kita keluarga gitu. Kadang ada yang takut juga main sama aku karena ya mungkin posisi aku kan masih sendiri gitu. Jadi pengen aja punya seseorang yang bisa sayangin kita ya Kis ya, gitu. Karena Bilqis kan udah besar juga kan.